ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para jamaah masjid أو مصلى الشافعي، رحمكم الله وبارك الله فيكم جميعا. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah dan sedang kita rasakan. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait, anggota keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau sampai datangnya hari pembalasan. Para jamaah sekalian, tentunya kajian singkat kita pada hari ini ialah satu surah yang pendek di antara surah-surah yang pendek, terletak di Juzu Ammah atau Juz 30. Di sana ada tiga surah yang berjumlah masing-masingnya tiga ayat. Yang pertama ialah Suratul Asr. Yang kedua Suratul Al-Kawthar. Yang ketiga ialah Suratul An-Nasr. Semuanya ia masing-masing tiga ayat. Lalu kemudian, dan namanya pun diakhiri dengan huruf Ra, Al-Asr, Al-Kawthar, dan An-Nasr. Suratul Asr tentunya surah yang sangat agung. Betapa tidak, Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala di awal ayatnya bersumpah dengan masa, yaitu qauluhu Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Kalau kita lihat ayat-ayat atau surah-surah sebelumnya di juz 'amma atau di juz 30, di sana banyak ayat atau ada ayat Allah bersumpah dengan ya waktu subuh. Apa ayatnya? Wasubhi idza tanaffas. Dan Allah bersumpah demi masa atau demi waktu subuh ketika dia menyingsing. Lalu naik lagi. Atau sebelum subuh ada namanya waktu fajar. Allah bersumpah dengan surah atau al-fajr, terletak dalam surah al-fajr. Wal-fajri wa layalin ashr, wal-shaf'i wal-watr, wal-layli idha yas'ur. Jadi ada al-fajr, lalu surah yang kedua ialah al-subuh, yang ketiga apa? Jemaah, tertib. Ada al-fajr, waktu subuh, apa lagi?
duha, surah Al-Duha. Wal-duha wal-layli idha saja. Taib. Naik lagi tentunya waktu siang. Apa ayatnya? Dan tidak ada surah An-Nahar, tidak ada. Wan-nahari idza tajalla, Allah bersumpah dengan waktu siang ketika dia menyingsing atau terang tampak. Baik, waktu sore ada enggak? Wal-masa, enggak ada. Inilah saatnya kita jemaah lebih jauh kita mentadabburi Al-Qur'an. Sering kita baca surah Ad-Duha. Sangat menakjubkan, tapi bukan waktunya kita jelaskan. Kemudian surah Al-Fajr akan sering dikupas oleh para khutaba, para asatidz, ya, ketika menjelaskan tentang 10 awal atau al-ashru al-awal atau 10 awal dari bulan Zulhijjah. Baik, waktu an-nahar, lalu waktu al-lail. Surah al-lail. Wal-layli idha saja al-duha. Wal-layli idha yaghusha. Surah al-lail. Artinya apa jemaah? Waktu-waktu tersebut dari mulai al-fajr, al-subuh, al-duha, al-nahar, al-lail. 5 waktu. Allah kumpulkan dalam satu ayat. Wal-asr. Demi masa. Karena semuanya itu masa, alias waktu. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan tentang, ya, Allah khabarkan bahwasanya semua manusia tersebut sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, ya, sesungguhnya manusia, kalimat sesungguhnya dari kalimat inna. Sesungguhnya manusia atau seluruh manusia tersebut lafi, sungguh-sungguh berada di dalam khusrin, kerugian. Apa di antaranya jemaah? Ayat-ayat yang sering kita dengar, minal khasirin. Kau murojaah dah. Murojaah ini. Saya datang bukan untuk mengajarkan. Sini ada syekh kita, Al-Habib Salim Al-Mukhdar hafizahullah, dan murid beliau Al-Ustaz Muallim. Sah? Fakhruddin Fakhrrazi Muallim hafizahum Allah ra'ahu. Taib. Apa tadi jemaah? Saya lupa ana. Al-Khasirin. Apa yang antum dengar hafal ayat yang ada Al-Khasirin ujungnya? Baik, wal asr, sudah. Ya, kita ambil itu ayat pokok pembahasan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari atau menganut memeluk agama selain Islam, maka semua amal kebajikannya ditertolak dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Rugi di sini bukan hanya maksiat atau dosa, tapi lebih dari itu berbuat maksiat sebesar-besar maksiat, yaitu asyirku billah, karena mencari, memeluk, menganut selain Islam. Itu surah apa? Ali Imran. Masyaallah. Catat tuh. Kasih hadiah. Karena ini kita bukan ceramah, Pak. Hanya apa namanya? Kasih, Pak. Apa namanya? Diskusi. Ya, silahnya dadakan. Ketimbang kosong, ya. Taib. Yang kedua, di penghujung surah Al-Munafiqun atau sebelum akhirnya Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak kalian, harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat hal tersebut, artinya apa? Hartanya, anak-anaknya, pangkatnya, lalu ya pekerjaannya, melalaikan dari mengingat Allah, dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya sudah dua, Ali Imran, ya 85 atau 83 kalau enggak salah. Lalu kemudian surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10 atau 11 kalau enggak salah. Sudah dua. Ya, lalu kita ambil, ya, ada orang-orang yang tidak merugi. Siapa? Dalam surah An-Nur ketika Allah firmankan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ada kaum laki-laki yang mereka sibuk berbisnis, bertijarah, jual beli. Lihat kita hari ini, jemaah. Tadi itu ketika kita lihat, kita ya seruan adzan, hayya 'alas shalah. Kemana hati kita saat itu? Hayya 'alas shalah. Dan di DKI ini setiap gang ada musalla atau masjid. Dan suaranya ia bertalu-talu alias keras. Ketika hayya 'alas shalah, di mana hati kita saat itu? Jemaah. Yang kedua, di manakah fisik kita ketika ya hayya 'alas shalah? Itu pun diberikan jeda waktu lebih kurang 10 menit. Di sini panjang. Panjang seperempat jam, jemaah. Lihatlah orang-orang yang di samping rumah kita, di depan rumah kita, ya, di pinggir jalan, jemaah. Wahum muslimun, sah. Di mana mereka ketika hayya 'alas shalah diberikan waktu, masya Allah, 15 menit, atau 10 menit, atau ya 5 menit. Sibukkah dengan dunia? Betul, bahkan tenggelam, jemaah. Lalu pandanglah dengan ya kasih sayang, rasa iba plus doakan kebaikan. Seandainya itu bapak kita, paman kita, menantu kita, atau mungkin anak kita sibuk dan tenggelam dengan dunia. Hayya 'alas shalah, waktunya panjang sampai kalimat qad qamatish shalah masih terus. Allah tadi firmankan dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Satu. Jadi ada kaum laki-laki sibuk dengan berniaga, berbisnis, namun tidak ia menyibukkan mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, dzikrillah secara umum, wa bil khusus wa iqamis shalah, menegakkan salat. Tadi maghrib, jemaah, kita masih di jalan ketiga as-salat atau hayya 'alas shalah, kita masih di jalan, orang di samping dan kanan kita, subhanallah, sampai ke hati seorang muslim, jemaah yang Allah muliakan, ketika hayya 'alas shalah di hatinya mengatakan nanti ajalah. Sama enggak itu? Enggak sama. Nanti ajalah, ya, entar ajalah, ya, bahasa condet. Hayya 'alas shalah, ya, lafaz adzan dan besar maknanya. Lalu kemudian, jemaah, sampai ke hati kita mengatakan ya entar ajalah, kapan entarnya? Nah, dari itu, jemaah, marilah dengan kajian ringkas ini kita memperbaiki diri kita. Sering kita baca doa, ya, ketika awal atau mengawali zikir ba'das shalah. Apa yang kita baca doa? Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa bisa mengingatmu.
Sedangkan as-salah tujuannya termasuk ialah aqimus salata li dzikri. Wahai Rasulku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan tegakkan salat untuk mengingatku. Nah, dari itu mari pandang diri kita masing-masing jemaah, lalu orang yang paling ia kita ia bertanggung jawab di atasnya istri kita, lalu anak-anak kita atau orang-orang yang tinggal di rumah kita. Kalau kita seorang ia guru, lihatlah santri kita. Kalau kita seorang ia kepala atau seorang bos, ia lihatlah bawahan kita. Bagaimana besarnya ibadah salat sampai-sampai Allah firmankan dalam surah Taha kepada sang Rasul lagi-lagi. Beliau katakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wahai Rasulku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salah. Terus ya suruhlah, anjurkan keluargamu untuk menegakkan salat. Lalu kemudian wastabir 'alaiha. Ini yang berat. Terus sabar, bersabar dan terus bersabar dalam rangka menyuruh ya keluarga untuk salat. Tidakkah kita menghafal di antara potongan doa Nabi Ibrahim tertuang dalam surah Ibrahim ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang betul-betul ya sungguh-sungguh ya sempurna menegakkan ibadah salat. Terakhir jemaah, tentang ini salat, bukankah sehari mau wafat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi lemah dan hampir-hampir menghembuskan napas yang terakhir, ia telunjuk beliau ia terangkat ke atas sembari mengatakan as-salata as-salata wama malakat aymanukum. Wahai sahabatku, wahai umatku, jaga salat, jagalah salat, dan ia berhati-hatilah kalian terhadap hamba sahaya kalian. Mari jemaah, bahkan begitu besarnya kitab ia tertuang dalam satu judul namanya Ta'zimu Qadri Salah. Ia kemudian dia terakhir saya lihat ada karangan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Badar, ya hafizahumullah, beliau tulis yang bernama Qadrus Salah. Bagaimana besarnya dan agungnya ibadah salat. Tidak ada uzur bagi seorang laki-laki muslim, aqil, baligh, ya meninggalkan salat, tidak ada. Silakan pelajari bagaimana ya para sahabat dahulu ya ketika mereka hidup bersama sang Rasul, bahkan hidup bersama sang Rasul ketika berperang saja masih berjamaah. Adapun kita dalam kondisi amn wal aman, dalam kondisi tidak ada yang kurang bagi kita, ya makanan, minuman, keadaan, kondisi aman dan damai. Tapi sampai ke hati kita ketika hayya 'alas salah tidak terucap di lisan kita, tapi di hati kita apa tadi? Entar. Mari jemaah, ini beban kita semuanya. Ya, kita punya anak, bahkan anak menantu, bahkan cucu. Suruhlah mereka untuk menegakkan salat agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, bahkan orang-orang yang beruntung. Ketika Allah firmankan qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang lah mukmin itu telah beruntung, alladzina hum fi salatihim khashi'un, ketika mereka menegakkan salat khusyuk. Pertama Allah berikan sifat orang-orang yang muflihun ialah orang-orang yang menegakkan salat. Semoga ada manfaatnya, barakallahu fikum jami'an. Lalu kemudian ya ayat yang kedua, innal insana lafi, jemaah, innal insana lafi, ayat yang ketiga, illal ladina amanu wa amilu salihat. Jadi ada pengecualian. Ya, ketika Allah firmankan sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang amanu. Mari jemaah, kalimat amanu ini sekurang-kurangnya kita kenal apa definisi iman. Silakan hadiahnya jemaah. Mantap buku ini. Apa fadhal masyaallah.
Masya Allah. Tak ada hadiah umrah tak? Kita ya insya Allah. Mari ya ikhwan yang punya harta ya, ya berinfak. Ada satu kaedah dalam beribadah. Kaedah itu ialah jika ada kesempatan. Yang kedua ada kemampuan. Saya ulangi dan gampang untuk dihafal. Ada kesempatan. Yang kedua, apapun ibadah yang ingin kita kerjakan, jika ada dua ini, kemampuan dan atau kesempatan dan kemampuan, jangan ditunda. Barangkali kedua ini ada satunya kesempatan, kemampuan. Menyesal di akhir usia. Qaddarallah ma syaa fa'al. Jemaah haji kita dibatasi usia. Berapa, Pak? 70. Allahu akbar. Mari ya, ini contoh bagi kita ke depannya. Walaupun sekecil apapun dalam pandangan manusia bentuk ibadah, jangan kita katakan ntar ajalah. Segerakan. Bukankah tadi kita berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika. Yang kedua apa? Wa syukrika. Maknanya ialah ya Allah bantu juga saya agar mampu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Lalu kemudian wa husni ibadatika, ya Allah bantu juga saya agar mampu memperbaiki ibadahku kepada-Mu. Kita baca 5 kali sehari semalam ketika memulai zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul enggak jemaah? Terus ya, masukkan itu ke hati kita. Baik. Iman tadi Pak. Keyakinan yang kuat di hati, lalu ikrar ya di lisan, lalu perbuatan anggota tubuh. Apa contoh yang simple? Contoh yang simple, ya kalimat la ilaha illallah di lisan. Lalu kemudian ia menyingkirkan duri anggota tubuh. Kemudian rasa malu di hati. Ketiga-tiga komponen iman tadi, hati, lisan dan anggota badan, tertuang dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 cabang. Lalu kemudian ia ya a'laha, setinggi-tingginya tingkat keimanan, qawlu la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian wa imatatul adha anil tariq, atau wa adnaha, yang paling rendah ialah menyingkirkan duri dari. Nah, yang kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu tersebut bagian dari iman. Itulah makna iman jemaah. Jadi ya, keyakinan yang kokoh dalam hati, ikrar yang jujur di lisan, serta perbuatan anggota badan. Contoh kita beriman kepada sang Rasul dalam segi atau contoh apa? Minum jemaah. Beriman kita kepada sang Rasul, kita yakini beliau Rasulullah wa nabiyullah, wahyu yang beliau terima murni dari Allah melalui sang Jibril alaihi salam. Di antara beliau sampaikan ialah makan dan minum dengan tangan. Tangan apa? Oh, kanan. Subhanallah jemaah. Kita di sini masya Allah, kita semangat untuk mengamalkan sunnah. Coba pulang ke rumah, ada tamu, tangan kiri Pak dia apa? Makan. Atau mertua kita, gimana cara menyampaikan itu juga? Oh, dua minimal, ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah, bijaksana. Janganlah injak sana, injak sini, enggak, bijaksana.
pertanyaan jemaah, ya barangkali ya, kalau sudah pernah dilontarkan bagus. Bagaimana kalau orang yang merokok tangan kiri berdiri lupa baca bismillah, apa hukumnya? Jangan jawab. Itu kan contoh. Subhanallah jemaah, tidak ada ketika orang habis merokok alhamdulillah. Ini serius, ini serius. Kita bercanda ya. Di luar sana, di rumah kita, di kantor, enggak bisa kita berucap. Paling kuat ialah, betul enggak aja? Ah, coba dengan ilmu dan hikmah agar kita ya bebas dari asap rokok ini yang luar biasa membahayakan. Ya wa Allah muliakan. Tadi contoh ya. Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman tentunya ya ada ilmu dahulu. Mari ya saya ajak kepada semua jemaah, ya jika keliru saya mohon dimaafkan. Di antara ya, cara atau kiat untuk menguatkan iman kita ialah tentunya di samping berdoa dan terus belajar, ada di antaranya ialah bacalah sejarah manusia agung. Siapa? Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau ya di kota Mekah berdakwah 13 tahun? Betul. Ya 3 tahun berdakwah diam-diam. Tentunya ini bukan ya diikuti oleh para dai. Diam-diam 3 tahun dulu enggak, karena Islam telah sempurna. Dan kondisi yang saat itu tidak memungkinkan terang-terangan. Lalu ketika masuk tahun keempat kenabian, mulailah terang-terangan. Betul enggak jemaah? Apa dakwah beliau pertama kali? Apa? Salat, umrah langsung. Bayangkan jemaah, selama 10 tahun bahkan beliau mendatangi tempat-tempat keramaian, pasar, apalagi mawasimul hajj. Ya dari mulai Muzdalifah wa Arafah wa ya Armina kalau bahasa kita. Mina. Beliau datangi manusia dan bersuara atau berucap satu kalimat. Ayuhan nas, wahai manusia. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu terus beliau ulangi. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalian pasti. Pasti apa? Beruntung. Ketika beliau ya berseru berdakwah tersebut, ada orang yang membuntu beliau dari belakang mengikutinya. Berkata sebaliknya, ayuhan nas, wahai manusia, la tasma'u, jangan dengar orang ini. Fa innahu sabi wa fa innahu kadzib. Dia telah murtad dan dusta. Siapa orang ini? Jemaah yang ada abunya. Nanti antum jangan salah tafsir, ada abu-abu, kita ini banyak abu-abu. Jangan tuduh orang. Ya, abu-abu duda enggak ada ya, jangan. Jangan. Ini direkam ini kan? Nanti viral, bahaya. Habis viral diapain? Dibully. Habis dibully diapain? Dibui. Jangan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal ikhwan, Abu Lahab lah orang yang pertama ia menancapkan permusuhan kepada ia ponakan sendiri. Jemaah, pernah enggak antum membayangkan nabiun rasulun al-amin, ya bahkan gelar terbaik yang beliau dapatkan. Saya baca, lumayan baca ya sejarah. Kalimat al-amin artinya, pernahkah kakek beliau mendapatkan gelar itu? Abdul Muttalib? Tidak. Lalu anak tuanya Abdul Muttalib, Abu Talib, yang mengasuh Nabi 17 tahun di rumahnya, enggak dapat kalimat itu.
Tapi ketika sang Rasul sepakat penduduk Mekah memberikan Muhammad al-Amin, artinya, dan sangat terpercaya. Sudah? Coba kita lebih jauh jemaah. Ketika terang-terangan beliau berdakwah di tahun keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, lima tahun. Sudah? Masa beliau ketika berdakwah yang masuk Islam dari kalangan hamba sahaya, diapain? Disiksa. Ada empat manusia yang paling terkenal. Pertama, ya sahabat Bilal bin Rabah. Hamba sahaya hidup seorang ya seorang diri sebatang kara, dan mereka ini berwala bertuankan kepada Umayyah bin Khalaf. Lihat siksaannya jemaah, luar biasa. Itulah makna kalimat amanu illa alladzina amanu. Semakin kuat ilmu dan amal seseorang, semakin kuat yang namanya al-iman, semakin kuat juga cobaannya. Bukankah sahabat Bilal jemaah belum ada kewajiban salat? Betul? Apa yang membuat beliau ketika ditindih dengan batu yang besar, kemudian dilucuti pakaiannya yang tinggal hanya dari mulai ya, pinggang sampai ke lututnya. Kemudian dari pagi sampai menjelang zuhur tidak diberikan setetes air tawar pun. Lalu kemudian dikatakan oleh tuannya Umayyah, wahai Bilal, engkau selamat jika engkau mengucapkan satu kalimat. Apa itu? Wallat, artinya apa? Demi Tuhan Lata, Allahu Akbar jemaah. Apa yang ia dengar spontanitas lisan yang hampir kelu, derita yang sangat berat yang beliau alami hari ini jemaah di kota Mekah atau Saudi Arabia, berapa panasnya? 45, subhanallah, itu tanpa baju. Batu yang berat, ya dicambuk, ya disuruh untuk mengucapkan kalimat wallat demi Tuhan Lata. Spontan kalimat itu keluar, apa itu? Ahadun ahad. Jemaah, kita sering baca qul huwallahu, anteng aja, enggak masuk di hati kita. Itulah perlu yang kita belajar itu jemaah. Saya kira termasuk ya, untuk memperkokoh dan mempertajam ya, iman kita yang bersarang di hati kita ini, bacalah sejarah manusia yang mulia dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah, itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Pindah kepada tiga manusia lagi, Ammar, Yasir, ibunya Sumayyah. Nah, antum sudah pelajari ya. Makanya saya katakan kita hanya murojaah malam ini, bukan ngaji. Mengulang kaji. Apa yang terjadi? Seorang anak muda, kedua orang tuanya dan mereka bertiga juga berstatus hamba sahaya, berwalakan, bertuankan kepada Bani Makhzum. Bani Makhzum saat itu ya ada satu tokoh yang terkenal bengis, man huwa? Masih Abu Jahal. Lihat bagaimana bengisnya ketika dia mendengar ya Ammar wa Yasir thumma Sumayyata masuk Islam. Orang yang paling bengis menyiksanya. Ketika itulah dia ia menusuk dengan lembing yang tajam di perut ya Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu anhu radhaha, ya, dan disaksikan oleh suaminya Yasir dan anaknya Ammar. Meninggal dunia. Awalu syahidatin, awal syahid di umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ikhwan, tiga hari selang dari itu wafat juga Yasir, usia yang tua dan ya stres yang dialami. Subhanallah. Ada seorang pembesar Quraisy dari Bani Makhzum, Abu Jahal, namanya Ammar bin Hisham, gelarnya Abul Hakam, menusuk seorang perempuan tanpa dosa dan diborgol. Di mana letak ya bangsawannya, kemudian letak pemberaninya, jawaranya kalau memukul orang, melukai orang dalam kondisi diborgol.
bahkan lebih memalukan seorang wanita. Hari yang keempatnya meninggallah Yasir. Jamaah, apa gerangan ia cerita seorang pemuda tinggal sebatang kara. Allahu Akbar, sampai tuannya Ammar tersebut menyuruh, karena dia pandai besi, ia memanaskan besi yang sangat panas lalu diletakkan di punggungnya. Sekali letak, pingsan. Jamaah, hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rukun Islam. Belum solat, zakah, wasaum, walhaj, walumrah, waljihad, belum ada. Tapi ketikalah itulah mereka ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya amanu illa alladhina amanu wa amilus salihat, dan mereka betul-betul beramal amal yang saleh. Apa amal yang saleh? Ia mengamalkan kalimat La ilaha illallah, dan betul-betul menjauhkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Ia bahkan al-adat wat-taqalid yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Jemaah, kalimat illalladzina amanu ia hampir-hampir tidak pernah berpisah dalam banyak ayat. Artinya apa? Al-Islam menggabungkan ilmu dan al-amal. Masih ingat perkataan seorang imam besar, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Masih ingat jemaah? Al-ilmu qabla al-qawli. Kebanyakan makasih hadiah siapa? Al-ilmu, berilmu atau wajib berilmu sebelum kita beramal. Kalau kita lihat kalimat ilmun wa amal, ini menarik bagi yang memperdalami ilmu tajwid, khususnya di bab al-makharij. Kalimat al-ilmu ain lam mim. Belum, Pak? Coba tulis deh, biar yakin. Ilmu apa pertama? Ain, terus lam mim. Kalau amal, ain mim lam. Apa yang beda? Huruf tengah-tengahnya. Kalau ilmu lam, kalau amal mim. Sahih jemaah, tertib dalam hijaiyah mana dulu, lam atau mim? Lam, itu caranya. Jadi dahulukan ilmu lam, thumma al-amal huruf mim. Ini faedah baru bagi kita semuanya ikhwan, sehingga apapun bentuk amal yang kita kerjakan harus, bahkan wajib ada ilmunya. Saya katakan bagi ya, teman-teman atau ya, ikhwan wa akhwan ya, ummahat yang mau berhaji ya, ya, yang namanya al-ikhlas sesuatu yang wajib. Yang kedua ialah mutaba'atul rasul. Ya, perdalam kembali manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Silakan jemaah pelajari terus, dan terus kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ikut membantu dalam rangka mensukseskan ya satu perintah Allah yang besar, yaitu menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampailah pada tahun yang ke-8 kenabian dan kerasulan, berlalu 5 tahun yang lalu, tahun 8, 9 dan ke-10, masa apa? Jamaah yang mendalami sirah nabawiyah, masa apa yang dialami oleh para sahabat bahkan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masa belum hijrah, belum lockdown. Ingat lockdown, Pak? Kita alami 3 di negeri kita ini. Lockdown, PSBB dan, nah, jangan lupa itu. Sejarah bagi kita nanti untuk anak-anak kita cerita. Tahun 2001, 2022 ya, itu. Ada 3 fase yang kita alami, lockdown, lalu apa lagi? PSBB, PPKM. Lockdown yang dialami oleh Rasul dan para sahabatnya bukan membawa wabah. Bukan ada virus yang mereka sebarkan, tapi mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun di lockdown di perkampungan ya Abu Talib.
di tanah yang luas. 3 tahun jemaah, na'am. Ya, bahkan tidak boleh berjual beli, tidak boleh dibantu, tidak boleh dijenguk. Begitulah ya cara orang-orang Quraisy atau pembesarnya untuk mematahkan dan melenyapkan dakwah al-Islam. Tapi Allah Maha Kuasa. Dan Allah Maha segala-galanya, sampailah pada tahun yang ke-10. Ya Allah takdirkan keluarlah mereka semuanya dari ya masa lockdown dan diisolir tersebut. Namun apa daya jemaah, 2 bulan setelah keluar, ya wafatlah Abu Talib, paman beliau yang membela ya dakwah beliau supaya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istri yang tercinta pun meninggal dunia, itulah Khadijah Ummul Qasim Ummul Mu'minin radhiyallahu anha warda, sehingga dinamakan dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Dan Allah lebih tahu bagaimana menggembirakan hamba yang saleh, Nabiullah wa Rasulullah, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, bal Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dengan cara apa Allah menghibur sang Rasul? Ha, jemaah. Ketika melihat ya, sebagian kebesaran Allah, kiranya 10 tahun yang lalu berat, keras, ancaman, sakit, sempit dada beliau, hilang dan sirna. Ah, itulah yang seharusnya dialami oleh para penyeru dakwah salafiyah ini, jemaah. Dengan cara kita ya rihlah sekali-kali, lalu kemudian tazawur, berziarah, atau minta nasihat kepada guru-guru kita, teman-teman kita, dalam rangka untuk menghilangkan ya bagaimana sakitnya dan sempitnya dada kita. Azan dahulu. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Tafadhal ya akhi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahu akbar, Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu subhanahu wa ta'ala illa alladhina amanu wa amilu salihat. Kita ulangi kembali bahwasanya al-ilmu dan amal salih hampir-hampir tidak terpisahkan. Dari itu dalam rangka kita terus mencari ilmu, dianjurkan kita untuk membaca doa di waktu pagi, ya bahkan dibaca sebelum terbitnya matahari, dan doa tersebut merupakan bagian dari rangkaian-rangkaian zikir pagi. Apa doanya? Allahumma a'inni ala la Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Lihat begitu indahnya doa ini. Yang pertama ialah, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Sebab di lain hal Nabi kita berdoa kepada Allah dalam bentuk perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah Allah muliakan, alhamdulillah kita di atas akidah yang lurus insyaallah, dan terus kita belajar akidah yang lurus insyaallah, manhaj yang benar insyaallah, dan terus belajar tanpa ya kita henti-hentinya berhenti ketika napas pun berhenti. Lihat bagaimana besarnya ilmu dalam Islam ini jemaah. Ya, ketiap paginya sang Rasul, orang yang diampuni semua kesalahannya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, begitupun beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, wa rizqan tayyiba, rizki yang baik. Dengan ilmu yang kita miliki, kita tahu berbisnis yang sehat, cara ya membeli barang dan menjual yang tepat. Lihat bagaimana besarnya ancaman bagi orang yang mengurangi timbangan dan takaran. Surah Al-Mutaffifin. Mengurangi saja besar dosa. Ya, lebih-lebih ya yang namanya pembeli yang subhanallah ya rewel. Kadang dia beli, ya belum beli, coba dulu. Contoh salah, Bapak salah pondoh Pak ya. Dia 5 orang, dia coba, senang kilo. Lalu ketika itu nawar, berapa Pak? 12 ribu, mahal banget, minta 6 ribu. Allahu Akbar. Udah nyoba 6 biji, nawar harganya sangat rendah. Lalu ketika dia membeli pun sekilo doang. Habis dia bayar minta bonus. Itu bukan membeli, memeras. Jadi si penjual jangankan untung Pak, modalnya lewat. Sebagaimana juga penipuan banyak terjadi bagi penjual karena dia tahu ya kondisi barang. Bahkan Nabi katakan barang siapa yang berjual tapi dia sembunyikan aib dan cacatnya, muhiqat barakatuhu, hilang keberkahan ya harta atau jual beli. Banyak orang ketika dia menipu, na'am, besar keuntungan, cepat dia kaya, bahkan kaya duduk. Itu enggak kaya duduk, santai aja dia goyang kaki sambil duduk kaya. Menipu, betul, melambung yang dapat keuntungan, na'am, ketika dia mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik dan dia cepat kaya, bahkan kaya duduk. Awas orang-orang yang terzalimi Pak, tidak langsung mendoakan keburukan, tapi cukuplah orang-orang yang terzalimi jika dia berdoa, tidak ada pembatas dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir yang tadi menipu begitu mudah mendapat keuntungan yang besar dan dia kaya duduk, khawatirnya didoakan orang mati duduk. Ini kan perkara besar jemaah. Jual beli iya. Bilang, katakan ini barangnya sudah lama, diskon bisa. Ya, cobalah ya yang namanya ya jujur dalam berjual beli dalam rangka apa? Ya mengamalkan sunnah-sunnah sang Rasul yang Nabi katakan orang-orang penjual dia jujur, ya at-tajiru as-saduq, penjual ya dengan dia jujur, ma'i fil jannah, bersamaku
di surga. Lihatlah, beruntunglah para penjual jika dia jujur. Sebagaimana Umar bin Khattab di masa kekhalifahan beliau di kota Madinah tersebut, beliau suruh bagi setiap penjual harus mengerti tentang kitabul buyu', kitab tentang jual beli. Taib illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi. Ini yang ketiga, sesama muslim itu bersaudara. Juga sesama muslim harus saling memberikan wasiat tentang yang hak, mempertahankan yang hak, lalu mempelajari yang hak, mengamalkan yang hak, mendakwakan yang hak. Itu seorang muslim. Kita merasakan manisnya akidah sunnah ini, alhamdulillah. Ya, kita merasa manisnya ketika hayya 'alas shalah sudah di masjid. Ketika qad qamatish shalah, berdiri tegak di barisan pertama. Kelezatan yang luar biasa, betul. Kenikmatan yang tiada tara, na'am. Kelezatan dalam hati yang paling kita rasakan berbahagia, senangnya, bahagianya, dan indahnya kita beribadah. Suruh orang lain, ajak orang lain. Begini seharusnya seorang muslim dan mukmin. Bukankah Nabi mengatakan dalam sabdanya yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fil khair aw min al khair. Tidak sempurna iman salah seorang kalian, kata beliau, ya, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya dalam perkara yang baik. Wallahi ikhwan, 5 tahun yang lalu kita belum merasa indah ketika hayya 'alas shalah. Di manakah kita berada? Enggak tahu di mana tempatnya. Allah berikan kita pelan-pelan hidayah, kecintaan terhadap sunnah, bersimpu duduk di majlis ta'lim. Kita mengerti betul kewajiban mendatangi masjid fardu ain. Kita balutlah keiman tersebut. Kita simpan di hati yang paling dalam. Masuk 6 tahun, semakin kokoh iman tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu mertua kita, menantu kita, abang ipar kita, tetangga kita, antum biarkan? La, sampaikan, dakwahkan. Bukankah ketika Nabi bersabda di hadapan Ali bin Abi Thalib yang siang harinya akan dibukakan atau ditaklukkan kota Khaybar, Nabi katakan apa? La an yahdiyaka rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya dengan dakwahmu wahai Ali masuk Islam salah seorang di antara kalian, masuk hidayah ke hati mereka, lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Alangkah besarnya profesi seorang pendakwah, lebih-lebih dia salih dan muslih. Salih dan muslih. Lalu yang terakhir, barakallahu fikum jami'an, para ikhwah dan akhwat sekalian, yang keempat ialah wa tawasaw bis-sabr. Dan hendaklah sama muslim, mukmin dan muslimat saling memberikan wasiat tentang kesabaran, dan ini sangat besar. Lebih-lebih di musalla kita, bukan masjid, Pak, ya. Nah, itulah, antum lebih tahu tentang di sini. Saya orang lumayan jauh di Kalisari sana, tetangga tapi jauh. Berusaha kita untuk menciptakan menjadi masjid. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Bersabarlah kita, sabar tersebut. Lihatlah para al-anbiya, para rasul, bahkan bagaimana sabarnya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang tadi berstatus hamba sahaya, disiksa, dicaci maki dan segala macam bentuk siksaan, sampai satu hari mereka menghadapi atau berhadapan dengan sang rasul, meminta sehabis Nabi tawaf, beliau pun salat 2 rakaat, habis beliau salat, ditunggu oleh sahabat-sahabat beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat kondisi kami? Lalu mohonkan kepada Allah agar Allah lepaskan dari siksaan yang berat ini. Apa yang beliau sabdakan sambil beliau tersenyum berhadapan dengan para sahabatnya? Kata beliau, janganlah kalian terburu-buru. Dahulu ada umat sebelum kalian, ketika mereka disiksa sampai dengan cara dibelah dengan gergaji tubuhnya. Lihatlah Nabi Isa alaihi salam di Uber dimanapun beliau ceramah. Kemudian lihatlah Nabi Yahya yang disembelih oleh kaumnya sendiri. Nabi Zakaria pun sama. Nabi Musa alaihissalam dikerjain oleh kaumnya sendiri.
dan Nabi Nuh yang panjang usia dakwanya hampir 1000 tahun. Bahkan Nabi kita yang mulia diberi gelar oleh kaumnya sendiri sebanyak 8 gelar yang menyakitkan. Apa dua yang paling menyakitkan? Ialah yang pertama, kadzabun, sangat bertolak belakang kalimat al-amin, sangat terpercaya. Lalu ketika nyuarakan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbalik, al-amin terpercaya, datang al-kadzab, pendusta besar. Sejak kapan Nabi pendusta besar? Yang kedua, gelar yang sangat menyakitkan ialah kalimat majnun. Seandainya kalimat majnun tersebut jamaah disematkan kepada keledainya Abu Jahal, dia pasti marah luar biasa. Tapi begitulah ya, dalam berdakwah ini tantangan sangat berat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu fikum jami'an, semoga ada manfaat nih ikhwan. Dan saya mohon maaf jika ada kalimat yang tidak baik, kata-kata yang tidak cocok, dan mohon ampun kepada Allah juga. Namun jika ada kalimat yang baik, kata-kata yang cocok, ambil, amalkan, dan pujilah Allah semata-mata. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairul jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, yeah, exactly.